proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apa kabar Indonesia? Hari ini aku harap kamu baik-baik saja. Ini adalah kisah anak ibu Pertiwi saat ini. Kisah anak bangsa yang semakin harinya malah mengabaikan hal terkecil yang berpotensi untuk membangun negeri ini. Mereka mengaku anak Indonesia. Mereka mengaku lahir di bumi Pertiwi. Namun mereka malah menghancurkanmu semakin gencar. Eh, sini lu. Saya, Bang. Ya, lu berdua. Berapa, Bang? Bagi duit dong. Berapa, Bang? 10.000. Ya, enggak ada, Bang. Adanya berapa? Goceng. Goceng tuh berapa? 5.000, Bang. Ya udah sini 5.000. Ntar, Bang. Karena rumah saya jauh. Biayanya 5.000. Kan kurang, Bang. Abang punya enggak 5.000? Punya sih. Ya udah, Bang, gini. 5.000 Abang buat saya, 2.000 saya buat Abang. Oh, gitu. Udah nih. Nih. Jatero, Bang. Ya, ya, ya. Lalu, apakah Indonesia akan maju? Sedangkan karakter pemudanya sudah mulai rusak. Mari kita bangkit untuk memperjuangkan Indonesia. Dimulai dari diri kita sendiri, yaitu memperbaiki karakter kita. Masa pemuda zaman sekarang masih nganggur-nganggur aja? Emang harus gimana? Harusnya pemuda zaman sekarang itu memiliki akhlak yang baik. Baik gimana? Baik seperti alaika bihusnil khuluqi fa inna ahsanan nasi khuluqan kon ahsanuhum dina. Sebab akhlaknya manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling baik agamanya. Kalau kita mau baik agamanya, kita harus kayak gimana? Kalau kamu mau baik, ayo ikut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita baca Quran yuk. Ayo. Dibuka surat An-Nas. Surat An-Nas yang mana? Nomor surat 114 yang paling belakang. Yang ini nih. Yang ini. Oh, yang ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب sudah mencari ilmu. Ya. Kita sebagai pemuda juga harus mempunyai keterampilan agar bisa bermanfaat bagi agama dan negara. Ih, sekarang tanggal 17. Loh, tanggal 17 Agustus kan hari tanggal lahir gua. Wah, Pak, ngeliwet nih. Bukan, tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia. Dik, gua ada ide. Mau tau gak? Wah, ide bagus tuh. Eh, teman-teman, mau ikut gua gak? Ayo. Gas.
Nah, ini loh idenya. Jas, buat apa ini kain merah sama kain putih? Ini kain merah dan kain putih akan kita jahit dan kita satukan menjadi bendera kebanggaan kita, yaitu bendera Republik Indonesia. Ayo kita kibarkan. Apa kabar Indonesia? Selamanya aku harap kamu baik-baik saja. Dan tak terasa, sudah 76 tahun usia Indonesia. Juangan baru adalah tugas kita dengan mencetak karakter untuk anak bangsa dan membanggakan negeri tercinta. Merdeka! Indonesia, satu.